Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sandi di channel saya Barang-barang Second ya teman-teman ya. Teman-teman, hari ini kita mau buat video lagi. Kita mau nge-vlog lagi tentang barang-barang second teman-teman. Tapi hari ini kita tidak turun ke pasar ramai ya teman-teman ya. Kita tidak turun thrifting, kita tidak turun hunting. Tapi kita mau review teman-teman. Jadi selama berapa bulan ini saya tidak turun, tidak nge-vlog. Tapi open ball tetap saya ikuti ya teman-teman ya. Tetap saya open ball. Jadi kita mau review barang-barang yang saya sortir berapa bulan yang lalu di pasar ramai ya teman-teman ya. Jadi saya mau kasih lihat teman-teman barang apa saja yang saya dapat selama berapa bulan ini saya tidak buat videonya ya teman-teman ya. Jadi kita mau review barang teman-teman. Ada crew neck, ada hoodie, ada juga baju kaos oblong teman-teman ya. Ada juga satu informasi buat teman-teman, ini channel terbaru saya Dunia Second. Sebelumnya ada channel juga saya Sandi Samsul, mungkin teman-teman udah tahu ya. Teman-teman di seluruh Indonesia yang suka main-main barang second, yang tahu dengan YouTube saya pasti udah tahu teman-teman ya. Jadi enggak usah lama-lama lagi ya teman ya. Kita langsung review aja. Kita lihat barang apa saja yang saya mau review hari ini ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa di-like, jangan lupa di-komen, dan jangan lupa juga di-share video saya. Jangan lupa di-subscribe channel terbaru saya teman-teman, channel terbaru saya Dunia Second teman-teman. Nanti buat teman-teman nanti dicek aja di YouTube Dunia Second, di subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut supaya jangan makan durasi terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita review barang saya teman-teman ya. Ini barang yang udah saya simpan udah selama 2 atau 3 bulan atau mungkin minimal 2 bulan lah teman-teman. Ini barang hasil saya thrifting di pasar Romi ya teman-teman. Jadi ini kita mulai teman-teman dari hoodie dulu. Hoodie kita mulai teman-teman dari zipper hoodie. Ada Burberry sini teman-teman. Ini Burberry. Burberry ini size-nya teman-teman, size-nya size L. Tapi L-nya L lokal ya teman-teman ya. Jadi ini khusus untuk mungkin cewek-cewek yang gak bisa, orang terlalu dewasa teman-teman, atau badannya terlalu gede. Dan mungkin bisa pakai teman-teman. Soalnya ini L-nya L kecil. Ini ada tag-nya sini Burberry. Lengkap juga teman-teman ya, dengan BPKB-nya ada di sini dalam teman-teman ya. Jadi ini zipper hoodie dengan size L, warnanya warna hitam campur sama warna khasnya Burberry teman-teman ya. Zipper hoodie. Next berikutnya ada hoodie Lacoste ya teman-teman. Ini warnanya warna hitam Burberry. Ini juga size-nya size L, tapi L lokal ya teman-teman ya. Ini Lacoste ya teman-teman. Ini ada BPKB-nya lengkap ya. Ini ada bordiran tulisan Lacoste ya teman-teman ya. STNK-nya enggak ada, cuma BPKB-nya yang ada nih teman-teman ya. Ini size-nya size L teman-teman. Size-nya size L. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, next berikutnya teman-teman ada crew neck. Ini minggu kemarin saya dapat temannya hasil open ball juga, open ball crew neck. Ini ada crew neck dengan size L teman-teman. Ini size L ya teman-teman ya. Warnanya warna putih. Ini size-nya agak kegedean sedikit buat untuk ukuran-ukuran badan yang besar bisa pakai nih teman-teman. BPKB-nya lengkap juga ya teman-teman ya. Ini ada BPKB-nya lengkap teman-teman ya. Size-nya size L teman-teman. Oke, next berikutnya hoodie ya teman-teman ya. New Balance ini hasil open ball minggu kemarin juga teman-teman ya. Ini dalam satu bal saya dapat cuma sekitar 2 pieces teman-teman ya. New Balance ini size-nya size L juga teman-teman. Size L lengkap dengan BPKB lengkap ya. Warnanya warna kuning. Di STNK-nya juga lengkap di dalam teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Dan juga STNK-nya teman-teman ya. Warnanya warna kuning. Oke, next berikutnya teman-teman. Lanjut
Hoodie Supreme ya teman-teman ya. Ini hoodie Supreme warna hitam teman-teman ini. Hoodie Supreme ya warna hitam. Made in Canada ya teman-teman ya ini. Ini Made in Canada teman-teman. Ini size-nya size L juga ya teman-teman. Size-nya size L juga. Supreme ya teman-teman ya. Ini size-nya size L juga. Warnanya warna hitam. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada baju kaos lengan panjang ya teman-teman ya. Kaos lengan panjang Stone Island teman-teman. Ini hasil open bal juga mingguan. Kita dapat ini seperti biasa di lengannya. Ini lengkap ya teman-teman. Isi dalamnya juga lengkap teman-teman ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini lengkap semua teman-teman. Lengkap ya, BPKB-nya lengkap juga semua di sini teman-teman. Stone is line. Jadi lengkap ya. Ini size-nya L juga bisa, XL bisa. Ini ukurannya XL teman-teman. Tapi kalau L juga bisa teman-teman ya. Ini lengan panjang ya, baju lengan panjang Stone is line. Oke, next berikutnya ada play. Ini play teman-teman ya. Ini ada play. Baju kaos lengan panjang juga. Ini sama-sama dengan Stone Island kita dapat play. Size-nya ini size L teman-teman ya. Ini size-nya size M teman-teman. Ini size-nya size M. Tapi kalau untuk L bisa pakai ya teman-teman. Soalnya ini M-nya M besar. Warnanya warna hitam teman-teman. Warnanya warna hitam. Kita lihat dulu dalamnya teman-teman ya. Ini di dalamnya juga lengkap sama BPKB-nya ya teman-teman ya. Lengkap ya. Lengkap sama BPKB-nya. Ya. Lengkap teman-teman. Ini baju kaos lengan panjang play. Oke, next berikutnya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan bisa teman-teman ya. Saya juga layani pemesanan luar daerah teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah pernah tahu channel pertama saya, berarti udah tahu nomor HP saya, nomor Instagram, nama Instagram saya itu udah tahu teman-teman ya. Jadi next berikutnya teman-teman, kita mau review lagi baju kaos sekitar 1 2 3 4 4 pieces ya teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut kita review untuk baju kaos. Oke teman-teman, kita mulai dari baju kaos dari Boy London. Ini size-nya teman-teman size S. Tapi dari ukurannya ini S besar. Jadi M bisa, L bisa ya. S saja size-nya size S. Size S. Tapi ukurannya ini besar teman-teman ya. Jadi S bisa, M bisa, L bisa teman-teman. Ini Boy London teman-teman. Kemarin saya udah cek ini harganya sekitar hampir 1 juta ya tidak salah teman-teman. Jadi 900 lebih kalau tidak salah ini. Tapi kalau buat teman-teman kita bisa nego harga ya teman-teman ya. Ini di sini ada seperti hologramnya juga teman-teman ya ini. Ada kayak hologram gitu Boy London. Lengkap dengan tag-nya dalam BPKB-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih. Oke ya. Ini ada hologramnya sini. Boy London size-nya size L, S teman-teman. Jadi S bisa, M bisa, L bisa. Soalnya besar ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Iya, ada Adidas. Adidas ini size-nya size M, teman-teman ya. Size-nya size M. Adidas warna putih. Ini ya. Ini ada BPKB lengkap dengan setingkatnya sekalian, teman-teman ya. Warna putih ini size-nya size M, teman-teman ya. Size-nya size M. Size-nya size M ya, teman-teman ya. Kita lihat di dalamnya.
ada juga PPKB-nya lengkap teman-teman ya. Jadi ini Adidas, size-nya size M, baju kaos ya. Oke, lanjut. Oke, berikutnya ada Pink Floyd teman-teman. Ini Pink Floyd, buat teman-teman yang suka baju-baju band atau baju-baju musik, ini saya dapat juga teman-teman. Ini hasil open ball juga. Ini ada Pink Floyd. Ini size-nya size XL ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat size-nya size XL. XL. Ini ada tag-nya di sini. Ini Made in El Salvador. Oke teman-teman ya, Amerika Latin nggak salah ini. Pink Floyd, warnanya warna hitam. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini baju lama ini teman-teman ya, ini baju lama ini. Jadi size-nya size XL, XL juga bisa pakai teman-teman ya. Oke, next berikutnya kita yang terakhir ada Snoop Dogg. Snoop Dogg teman-teman. Jadi buat teman-teman udah tahu ini penyanyi apa ya, hip hop yang dasar salah teman-teman ya. Ini Snoop Dogg. Tapi tag-nya juga ini teman-teman bisa lihat, ini dari Divided. Ini size-nya size L ya teman-teman ya. Copyright-nya sini belum lama, 2018 teman-teman. Ini ada copyright-nya sini. Copyright-nya 2018. Oke ya. Snoop Dogg. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Di sini juga ada STNK-nya ya teman-teman ya ini. Di sini ada STNK-nya juga nih. BPKB-nya STNK lengkap. Snap Dog. Jadi cuma di depan ya, yang ini gambarnya teman-teman ya. Di belakang kosong teman-teman. Ini ada juga talinya ini teman-teman bisa lihat ini. Ada talinya di sini ya. Oke ya, jadi teman-teman kita udah review. Teman-teman ada sih topi, tapi kemarin udah buat vlognya. Teman-teman pasti udah lihat di video yang udah kirim ke YouTube. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat itu topi-topi tadi, kemarin itu ada Chicago 3 dengan Stussy. Ini Stussy-nya teman-teman ya. Ini ada Stussy-nya teman-teman ya, yang saya pakai tadi. Chicago-nya ada 3 sama Kit Haring kalau nggak salah teman-teman. Ada One Direction, ada Elvis ini. Oke, yang suka Dragon Ball, ada juga Dragon Ball di sini. Ini ada juga ini AC/DC di sini teman-teman ya. AC/DC. Ada juga The Smith. Ini ada The Smith. Ini baju koleksi band saya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita udah selesai review semuanya. Terima kasih teman-teman ya, sudah nonton video terbaru saya, vlog terbaru saya, YouTube terbaru saya, Dunia Second ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe agar teman-teman bisa tahu informasi tentang barang-barang second yang ada di Pasar Romeo, khususnya Kota Bau-Bau, Pasar Second Romeo ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah selesai review, kita sudah selesai buat videonya. Jadi buat teman-teman terima kasih ya udah nonton video saya, udah nonton channel terbaru saya Dunia Second teman-teman ya. Buat teman-teman jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe channel saya agar berkembang ke depannya ya teman-teman ya. Di share juga teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya.